Seorang turis wanita dari Inggris yang tak disebutkan identitasnya ini tertangkap video pendek sedang marah-marah kepada penjual ayam di sebuah pasar tradisional di kota Tangier, Maroko. Ia berteriak histeris dan marah besar hanya karena melihat ayam dikandangi. Dia marah-marah ketika melihat ayam-ayam yang akan dijual tersebut diletakkan di dalam kandang. Bagi dia, tindakan pedagang ayam tersebut tidak berperi kemanusiaan. Dia pun menyebut pedagang ayam itu sebagai orang yang tidak berpendidikan. Apakah kamu tidak sekolah? Kamu tidak bisa membaca ya? Apa kamu bodoh? Apa kamu sebodoh itu? Teriak si turis wanita sambil memaki-maki pedagang ayam tersebut. Tak cuma memaki-maki, si turis wanita juga nekat untuk membebaskan ayam-ayam itu sampai-sampai tangan si pedagang mau digigit. Tapi akhirnya aksi nekat si turis wanita itu bisa dihentikan oleh polisi setempat. Si turis wanita akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk dirawat karena masih saja histeris. Reaksi netizen tentu saja beragam. Mayoritas menyebut tindakan turis wanita tersebut arogan dan lebay, juga tidak menghormati karena dia adalah tamu di negara tersebut. Tapi ada juga yang memahami mengapa turis wanita tersebut bisa bertindak seperti itu. Pergilah dengan kepercayaan kamu di negaramu sendiri, jauhi saja hal itu kalau kamu tidak menyukainya, komentar salah seorang netizen. يا حرام عليك.